Assalamualaikum, jumpa lagi. Video singkat lagi nih. Nih, hari ini aku lihat tanaman adenium tumpukku ada satu bunga yang jadi biji ya. Nah, dulu aku lakukan hal seperti ini nih. Nah, ini aku pelintir-pelintir bunganya seperti ini dulu pada bunga yang pertama itu ya, dengan harapan bisa menjadi biji ya. Nah, semoga ini bisa jadi biji juga. Nah, hal ini bisa juga kita lakukan pada adenium yang tidak tumpuk ya. Dulu sudah ada videoku tentang ini ya, penyerbukan sederhana seperti ini ya. Nanti bisa dilihat lagi videonya. Ini hanya saya contohkan satu atau dua saja. Ini adalah yang warna pink. Saya lakukan juga seperti ini ya, gunakan jari jempol dan jari telunjuk kita ya, untuk memelintir-melintir bunga ini ya. Nah, ini ada adeniumku yang cukup besar ya. Ini aku grafting dengan dua warna bunga, warna putih dan yang satunya adalah warna putih merah atau merah putih ya. Nah, ini akan aku lakukan juga penyerbukan sederhana ya, dengan cara dipelintir seperti ini ya. Ya, kita lakukan untuk semua bunganya ya, karena sebenarnya cara ini tuh tidak 100% jadi ya. Jadi sebisa mungkin kita lakukan pada semua bunga yang mekar. Nah, seperti ini ya. Jadi diharapkan ada satu atau dua, atau kalau beruntung ya bisa banyak ya jadi bijinya. Oke, ini sudah kita lakukan semua. Semoga nanti ada satu atau dua lah, itu sudah beruntung ya. Walaupun cuma satu yang jadi pun itu sudah akan menjadi banyak ya nantinya. Oke. Nah, ini hanya video singkatku saja ya. Semoga kalian bisa melakukannya juga. Ada catatan penting ya, hal seperti ini tidak 100% bisa jadi biji ya. Jadi lakukan saja sebanyak mungkin dan tetap tersenyum apapun yang terjadi ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.